SSBP RUKP. Ketika keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115 garis PK garis tahun 2022 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan dan seterusnya. Pengikat keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ditandatangani. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115 garing TK garing tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022. 1. Haji Tamim Priya Chandra SPDMM tanda kehormatan yang dianugerahkan 30 tahun. 2. Amri NTD tanda kehormatan yang dianugerahkan 20 tahun. 3. Joko Mahendro MM tanda kehormatan yang dianugerahkan 20 tahun. 4. Tulus Mayati MSI tanda kehormatan yang dianugerahkan 10 tahun. 5. Putranda Tatiana Hairani tanda kehormatan yang dianugerahkan 30 tahun. 6. Hanelis RMP Sis tanda kehormatan yang dianugerahkan 20 tahun. 7. Alma Cahnis SPD tanda kehormatan yang dianugerahkan 30 tahun. 8. Sanhati SPD tanda kehormatan yang dianugerahkan 10 tahun. 9. Sri Mulyarti Dewi SPD tanda kehormatan yang dianugerahkan 10 tahun. 10. Ardiansyah MPD tanda kehormatan yang dianugerahkan 10 tahun. 11. Wahyu Kurniawati Harun MPD tanda kehormatan yang dianugerahkan 10 tahun. 12. Eva Yanti Nasution MPD tanda kehormatan yang dianugerahkan 10 tahun. 13. Fahruzil Ilham SPD tanda kehormatan yang dianugerahkan 10 tahun. 13. Fahruzil Ilham SPD tanda kehormatan yang dianugerahkan 10 tahun. 14. Lisna Murida SPD tanda kehormatan yang dianugerahkan 10 tahun. 15. Nurhamni MPD tanda kehormatan yang dianugerahkan 10 tahun. 16. Lidia Rizkawati tanda kehormatan yang dianugerahkan 30 tahun. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ditandatangani. Kepada nama penerima tanda kehormatan tersebut untuk dapat mengambil tempat.